Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Zeekr menyasar pasar Eropa dengan MPV elektrik. Perusahaan seluler China Zeekr, anak perusahaan Geely, fokus melaporkan pasar mobil Eropa dengan MPV serba listrik dengan jarak tempuh lebih dari 700 km, yaitu Zeekr 009 Electric MPV. Arena EV mengumumkan pada hari Selasa bahwa rencana perusahaan untuk menjual 140.000 unit di Eropa dan berencana untuk membawa mobil tersebut ke pasar Eropa pada akhir tahun 2023. Zeekr 009 Electric MPV hadir dalam dua varian seperti WE. Dengan harga $73.600, mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai Kilin 116 kWh dari CATL dengan jangkauan CLTC sejauh 702 km. Untuk versi kedua, Zeekr 009 Electric MPV mempersembahkan ME. Dengan harga $85.740, mobil ini dibekali baterai berkapasitas 140 kWh dan jangkauan CLTC sejauh 822 km. Kedua model menampilkan penggerak 4 roda dengan motor ganda dengan output daya maksimum 400 kW dan torsi 686 Nm. Memungkinkan Zeekr 009 Electric MPV 2023 berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 4,5 detik. Selain karakteristik performa yang mengesankan, Zeekr 009 Electric MPV juga menawarkan sejumlah fitur mewah. Mobil tersebut memiliki jok kulit napa dan Yamaha menawarkan sistem audio 20 speaker, termasuk speaker headrest depan dan belakang. I'm out of my head. Some days my feet has me frozen.
Kursi baris kedua juga dilengkapi dengan TV 15,6 inci yang terhubung ke jaringan 5G, memungkinkan penumpang menikmati proyeksi layar nirkabel dan konferensi video HD 1080p. Panel pintu peka sentuhan, smart bar, pada mobil memungkinkan penumpang mengontrol berbagai fungsi dengan mudah seperti kursi, AC, kunci pintu, dan pelindung matahari dari layar sentuh 3,4 inci. Dalam hal bantuan pengemudi, Zeekr 009 Electric MPV 2023 memiliki lebih dari 30 alat bantu mengemudi cerdas, termasuk kendali jelajah aktif berkecepatan penuh, LCC-ACC, parkir otomatis, dan mitigasi tabrakan belakang, juga mencakup peringatan keberangkatan jalur otomatis, pembatas kecepatan, pengereman darurat kecepatan rendah, dan bantuan lampu lalu lintas.